Makanya orang-orang kafir di akhirat ketika disiksa, maka mereka mengatakan, seandainya kami dulu menggunakan akal kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir, bahwa bagi orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, neraka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka akan mendengarkan suara yang sangat mengerikan, dan neraka itu membara apinya. Takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir saja meledak saking marahnya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha, setiap segolongan di antara mereka dilemparkan ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka mengatakan, alam ya'tikum nadhir, tidakkah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, bahkan telah datang kepada kami pemberi peringatan, akan tetapi kami dustakan, akan tetapi kami dustakan dan mengatakan bahwa kalian itu fi dalalin kabir, berada dalam kesesatan yang besar. Kemudian mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir, seandainya dulu kami di dunia mendengar dan kami berakal, menggunakan akal kami, maka kami tidak akan menjadi atau terjerumus bersama penghuni-penghuni atau termasuk penghuni neraka.